Beratnya naik lagi. Nah, Sobat Sehat tuh ada nggak sih yang insecure banget sama berat badan? Nah, ngomong-ngomong soal berat badan, ada yang tahu nggak sih apa itu obesitas? Yuk kita kepoin. Eh, kalian tahu obesitas nggak? Iya, tahu. Tahu, tahu. Terus, menurut kalian, obesitas tuh disebabkan oleh apa sih? Kurang olahraga, kelebihan berat badan. Berat badannya di atas rata-rata. Pola hidup yang tidak teratur. Sering makan malam. Penumpukan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Tahu nggak dampak dari obesitas apa aja? Nggak baik buat kesehatan. Jantung, hipertensi, dan pemicu diabetes. Kalau tips-tips dari kalian buat terhindar atau mengurangi obesitas tuh apa aja? Cara pola hidup yang lebih baik, olahraga teratur, makannya teratur, 4 sehat 5 sempurna, jangan berlebihan. Oh iya, tanya langsung aja yuk sama dokter spesialis penyakit dalam di RSUNS. Yuk. Selamat siang, dokter. Hai Sobat Sehat, saya dokter Berti, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit UNS. Obesitas adalah suatu kondisi di mana penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. Faktor penyebab dari kondisi obesitas sendiri kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor endogen. Yang kedua adalah faktor eksogen. Adapun faktor endogen atau yang berasal dari tubuh penderita sendiri, misalnya predisposisi genetik, kemudian epigenetik, profil keluarga, kondisi fisiologis misalkan dalam kondisi hamil, maupun kelainan endokrin. Sedangkan faktor dari eksogen sendiri, misalkan lingkungan, kemudian pekerjaan, pola hidup, asupan makanan, perilaku makanan, kurangnya aktivitas fisik atau inaktivitas, kemudian kurang tidur, stres kronik, ataupun kondisi mental seperti depresi, ansietas, serta obat-obatan yang dikonsumsi. Obesitas sendiri menimbulkan berbagai macam bahaya yang mengancam. Misalnya terjadinya diabetes, kemudian penyakit hipertensi, osteoartritis lutut, terjadinya stroke, penyakit jantung kongestif maupun penyakit jantung iskemik, kelainan hormonal seperti PCOS, perlemakan hati, gejala mah, gangguan tidur, bahkan depresi berat. Obesitas sendiri dapat diketahui dengan dua cara sederhana. Yang pertama adalah menghitung IMT atau indeks massa tubuh, di mana dapat diketahui dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Idealnya untuk orang Asia yaitu lebih dari sama dengan 18 sampai kurang dari 23. Obesitas sendiri kondisi IMT-nya yaitu lebih dari sama dengan 25. Yang kedua, cara mengetahui obesitas yaitu dengan melihat atau mengukur lingkar perut, biasa juga kita sebut lingkar pinggang, yaitu dengan menempatkan pita meter di antara tulang rusuk terendah dan juga bagian atas dari tulang pinggul, di mana lelaki sebaiknya kurang dari 90 cm dan perempuan kurang dari 80 cm. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu menakar atau menghitung kalori yang masuk, karena disesuaikan dengan umur, jenis kelamin, aktivitas fisik maupun kondisi tertentu lainnya.
Di sini kita bisa mengurangi makanan yang tinggi kalori dan juga rendah nilai gizi. Kurangi gula, kurangi makanan yang diolah dengan minyak maupun tepung. Yang selanjutnya, kita bisa meningkatkan aktivitas fisik, yaitu mengurangi sedentary life, kurangi screen time, dan juga mengaktifkan olahraga. Olahraga di sini bisa kita mulai dari yang ringan sedang, yaitu 30-45 menit per harinya, sebanyak 3-5 kali per minggu. Minimal aktivitas ringan sedang ini yaitu lebih dari sama dengan 150 menit per minggunya. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan mengenai obesitas. Semoga bisa diambil manfaat. Everybody need to up. Setiap orang perlu ambil bagian dalam menangani obesitas. Demikian, terima kasih. Dadah. Terima kasih, dokter. Nah, itu tadi penjelasan dari dokter spesialis penyakit dalam RSUNS. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Kamu termasuk obesitas enggak?